Oke, shalom sobat muda. Senang sekali saat ini saya Pendeta Herman Santoso dan juga Pendeta Agus Nenes. Kita bertemu bersama dalam acara kita, The Voice of God. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Coba tebak siapa kira-kira tamu kita yang luar biasa. Dialah shalom. Pastor Andi Ambarita, yes. From Sydney. Shalom. Iya, luar biasa. Beliau dari Sydney bisa hadir bersama-sama dengan kita. Dan saya dengar baru mendarat ya tadi ya. Iya, baru mendarat tadi siang. Oh, siang, ya. Gimana? Sudah makan apa di Surabaya? Makan Korea. Korea ala Surabaya ya, iya, luar biasa, luar biasa. Nah, kita dalam kesempatan yang luar biasa ini ingin berbincang-bincang dengan Pastor Andi Ambarita. Iya, Pak. Ya, berkaitan khususnya tentang anak-anak muda zaman sekarang. Uh-huh. Ya, kebetulan kita punya perhatian khusus untuk kaum millennials, yeah. Supaya mereka sungguh-sungguh dan berapi-api dalam Tuhan. Iya. Yeah. Ya, nanti Pastor Nenes sebagai youth pastor juga akan sharing bersama-sama di vlog kita yang luar biasa ini. Silakan Pastor Nenes. Mantap. Ya. Oke. Okay. Kagetnya ditodong begini. Ya, Pastor Adi. Ya. Jujur kita masih di Surabaya kita punya community youth namanya Lion of Judah. Wow. Dan kita masih benar-benar baru, masih 2 tahun dan ya pada kesempatan ini kayaknya aku perlu banyak belajar ya. Wah, sama Bro Andi yang sudah pengalaman banget kayaknya di Sydney ya. Iya. Nah, bisa sedikit cerita tentang youth dan kegerakannya di Sydney, Bro? Ya, tentunya ya youth di mana-mana di seluruh dunia itu beda. Dengan beda kebudayaan, beda culture. Bahkan yang dari negara satu pindah ke negara lain, negara asing, itu pastinya hidupnya, kayak hidupnya beda. Dan perception-nya selalu beda, dan a lot of things, a lot of scenarios. Dan yang aku sama Acha, my wife, we serve a lot of youths who are in university. Jadi sebenarnya itu hello and goodbye relationship. Yes. Karena mereka datang dari Jakarta, apa dari Indonesia lah, ke Sydney, ambil S1 4 tahun, terus udah goodbye. Yeah. Artinya, tapi we keep in touch, tapi ada beberapa yang habis graduate, ada dapat TR 2 tahun lagi. Jadi yang kita what we doing now is trying to fit everything into a time frame. Karena aku beberapa tahun ini baru nyadar kita gak banyak waktu gitu sama mereka. Karena cuma 4 tahun. 4 tahun tuh cepat sekali. Yeah. Cepat sekali. Dan dimana kita ambil waktu ya, tapi encourage mereka buat datang, buat tertanam di gereja, tertanam di satu komunitas. Karena komunitas tuh sangat penting. Sangat penting. You know, like your community is so very important. We try to get them planted and encouraged and empowered and inspired. And yang penting tuh buat aku sama Acha yang kita lagi that we're doing in the youth today is reminding them of their identity. Yes. Yeah. Identity. Karena anak-anak zaman sekarang, they're very smart. Pintar sekali, cerdas, cepat, quick, initiative, they're diligent. Tapi aku melihat bahwa agak selalu bimbang, gitu. Artinya gini, masih galau. Ya, agak galau karena ngikut kesini, ini keren juga, ikut kesana, ngikut kesini. Tapi itu yang aku nyadari bahwa kalau mereka tidak mengerti identitas mereka itu, it's devastating. Yeah. Because they'll find their identity in something else. Yeah. And that's tragic. Karena we are the sons and daughters of the kingdom of God. Yeah. Gitu.
You know, it says in the Bible that we are His special possession. Yeah. You know, like itu buat aku gimana ya? Aku I'm a special possession of God. Mm. Itu and it makes me feel apa ya, empowered gitu. You know, yeah. It makes me feel terbeban. Ya, terbeban tapi lebihnya I feel alive gitu. Yeah. Karena I know that there's a Father in heaven who loves me, who sees me with eyes of love and compassion, and he empathizes with me. You know, when I'm sad, he's sad. It's like a pure relationship with yeah. God. And yeah, and within that identity juga kita coba ngajak mereka buat membangun hubungan sama Tuhan. Tapi hubungan yang intim, bukan hubungan a religion. Yeah. I don't like religion. Yeah. You know, God didn't create religion. We created religion, and what we want to try and share with them what apa yang kita kita ngalami sendiri pribadi is relationship. Yeah. You know, and that relationship draws them closer to God. Draws them so near to God that they don't have any more anxieties. They don't have any more fears because they can trust in God that He'll provide. And is that a Jehovah Jireh? Yeah. Kalau melihat perjalanannya seperti ini, apakah ini ada pengalaman masa lalu dari seorang Andi Ambarita sehingga bisa seperti ini? Ya, aku bisa lihat di vlog aku sih, Q&A. Aku dulu pemabok, pemberontak ya, fighting. kalau kalian ketemu gua, bisa bilang berapa ya, 10 tahun yang lalu, you wouldn't realize it was me. Aku ngomong jorok, ngomong kasar, itu tiap kalimat tuh ngomong jorok. Aduh. Tapi ada satu saat aku nyadar sama teman-teman saya banyak apa drug dealers and full with tattoos up to their face up to here and you know but they're wonderful people, you know. Strangely, they're wonderful people. They're still my friends today. You know, aku nyadari bahwa aku harus berubah. Aku lagi di club, lagi minum-minum, terus nggak tahu aku duduk-duduk sama teman-teman aku. Terus aku lihat mereka, aku katakan kayak gini, I think we're getting too old for this. Yeah. Nah dari situ aku pengen berubah, tapi tiap Jumat datang ada telepon, yo bro keluar yuk. Ah, ya udahlah ikut. You know like it's that. Itu di Sydney ya? Itu di Sydney. Oh yeah. Semuanya bahasa Inggris sih sebenarnya. It's okay. And then terus aku dibaptis Islam. Baptis Islam. Nah, aku ingat tuh baptis Islamnya itu in the middle of winter. Oh, right. It was 10 degrees. Bang Weliar Kantu, he's my mentor, yeah. And he baptized me. And that was really cool. I'll never forget that day. It was in my brother's pool. Tapi yang hebatnya nih Roh Kudus nih ya. Tambah lama aku tambah berubah. Berubah. Yeah. Dan perubahan itu bisa lihat, I can see it. Yeah. Aku dengar orang ngomong jorok aja itu kayak, kayak ada yang masukin sesuatu ke kuping gua, sek, kayak, aduh, yeah. Kayak you know what I mean? Like, yeah. Minum juga, I used to drink half a bottle of vodka before, and I wouldn't forget what happened the night before, and you know I would get into a lot of fights with my friends, with other people yang kesian banget. Yeah. And then, tapi tambah lama, aku berubah. Sampai aku melayani di gereja. Tapi awalnya apa sih bro? Jadi, tadi kan perubahannya ya. Yeah. Ketika Roh Kudus berubah, Roh Andi, dan itu mengalami perubahan besar. Yeah. Apa momentum awalnya, perjumpaannya dengan Tuhan, ada gak ada sesuatu yang istimewa yang membuat Bro Andi akhirnya memutuskan, yes, aku akan follow Jesus. Aku agak private ya, tapi keluarga. Something happened in my family that that I experienced myself, that I saw Jesus move in, and I was on my knees and I said, that's it. I see. Past is the past, and I'm moving forward with God. Yeah. Yeah. Let's see, bro.
Ya luar biasa ya. Jadi setiap orang itu pasti punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Absolutely. Ya. Yeah. Absolutely. Ya, kalau Pastor Nenes ini juga punya pengalaman yang luar biasa sebenarnya dengan Oi. Tuhan. Ya. Bagaimana dia juga pengalamannya sama, latar belakangnya sama. Yeah. Tapi sekarang bisa jadi seorang pastor yang luar biasa. Iya. Tuhan baik. Iya, iya, iya. Iya. Pastor Herman juga dulu waktu saya bertobat itu ya karena overdosis. Oh, wow. Dalam posisi overdosis tahun 92. 92. Iya. Ya, bukan berarti kalau mau ketemu Tuhan overdosis dulu kan. Tapi bukan, ya. Ya, itu pengalaman saya gitu loh. Yeah. Bagaimana dengan Tuhan bisa terjadi hal-hal yang luar biasa. Iya, yeah, yeah, amen. Iya, kita sangat diberkati nih dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Andi. Sekarang bagaimana tips-tips untuk melayani generasi milenial ini yang dipraktekkan oleh Pastor Andi di Sydney? Kalau buat aku sama Aca sih, this is not in order, tapi we have to be relevant sama mereka. Yeah. Relevant. We have to be aware of lagu-lagu yang mereka dengar, film-film yang mereka dengar, apa yang lagi trending di YouTube, apa yang buat kita tuh kayak ya ngapain juga sih. Tapi you know, but this is relevant for them, you know. And when they start talking about, oh Kak, did you see Kanye West and dia bertobat, dia like, oh yes, I watched that. Oh, what do you think, Kak? And I give him my thoughts gitu loh. Oh yeah. Jadi kita kayak bisa ngobrol terus aku bisa ngarahin conversation-nya ke tempat lain gitu. Artinya, nah menurut kamu apa? What do you think? What about you? What's your transition? So I start asking the questions. Jadi, yes. being relevant gives us an opportunity to redirect the question to them. Yeah. Gitu loh. Yeah. Jadi, itu satu, being relevant. Dan waktu. Waktu, it's very important. Like, aku punya keponakan. Aku datangi dia tuh, aku main bersama dia. Aku main bersama dia. Walaupun dia main-main sendiri, tapi dia nyadar aku di situ. He knows I'm there, right? Yeah. And then one time I got up and I left, and then he said, no. Udah, oh, karena panggilnya Bapak Udah ya, karena orang Batak. Udah, no, jangan pergi. Gitu. Oh. Aku melihat itu kayak, loh, kamu nggak nganggap aku di situ, tapi kok kamu nyadar aku di situ gitu loh. Nah dari situ aku nyadar bahwa, you know, the most expensive commodity that we have is our time. Yes. We get paid for our time, you know, our time is precious to ourselves. We delegate our time for meeting different sorts of people, with sorting different issues out with our time. Yeah. Time is energy. Time is money. Yeah. But saat ada anak muda datang, Kak, aku butuh curhat nih, Kak. Jam 12 malam datang ke rumah. Ayo sini. Let's talk. Let's pray. Nah, itu yang ingin aku tanyain. Ini kan kabarnya kan istri lagi hamil nih, baru yeah. hamil kan, lagi yeah. excitednya gitu yeah. kan. Terus kesibukan sebagai yeah. sinematografi dan lain sebagainya. Yeah. Pasti capek dong. Ya capek. Ah, terus apa yang memberikan booster supaya Bro Andi mau kasih waktu buat mereka? Saat lihat mereka menangis. Aku lihat mereka menangis dan berserah kepada Tuhan. Wow. Itu buat aku ya. That's enough for me gitu. Saat aku bisa melihat mereka sungguh-sungguh bertobat, atau bukan hanya bertobat tapi minta saran dari aku, Kak, aku lagi suka sama ini orang nih. Oh, oke. Okay. Aku sebagai itu yeah. I feel privileged gitu loh. Wow, yeah. You wanna open up to me? And you know, bahkan ada yang mereka enggak pernah ngomong cerita sama bapak sama mamanya, tapi mau buka sama kita. Itu it's winning their trust. And you know, like it's gradual. It's being there for them. It's in investing time, investing love, sacrificing for them, helping them find opportunities di dalam karir mereka. You know, calling them, hey, gimana jadi interviewnya? Dapat nggak? Atau IELTS exam-nya udah pas nggak? Udah lulus nggak? Ya, ya.
Dor, yeah. Tahu kan IELTS exam di Sydney tuh susah banget. Yeah. Gua aja udah lahir di Sydney nggak bisa IELTS exam. Itu tiap kali $300 loh. Itu kan, yeah. Oh, gimana udah. And then they pass. Aduh, I rejoice with them, you know. Oh. And itu dia. It gimana ya? It's being attached. Artinya our heart is linked. It's tethered, you know, together gitu. Yeah, yeah. If you rejoice, I rejoice. If you mourn, I mourn together with you gitu. Pernah enggak your wife complain it? Yeah. Nah, okay. Jadi aku pernah tuh my wife ini baru hamil 4 yeah. bulan. Mm. Nah, kita melayani, kita udah ambil jadwal melayani di Bali. Terus we found out my wife was just pregnant. Yeah. Yeah. Dan semua dokter bilang jangan. Mama, bapak bilang jangan, dan lain semua bilang jangan, semuanya jangan, udah bed rest aja. Tapi ada satu malam aku leading praise and worship night di gereja kami di Outbox. And Tuhan ngomong secara pribadi ke Aca. Dia bilang, anak ini bukan penghalang buat kalian melayani aku. Yes. Bawa dia sejak kecil melayani. Yeah. Aku dengar itu, aku nangis, aku ingin kita berangkat. Yeah. Kita berangkat. And banyak anak dilawat. You know, a lot of youths, we prayed for over a lot of youths. And yeah, it's just beyond my comprehension. Gitu. Apa yang Tuhan kerjakan waktu itu. Ya tentunya kita kebanyakan, like kita sebenarnya tuh ke Bali, buat to get pregnant gitu loh, to get a rest gitu ya. Ternyata kita and you know, tapi kalau kita bilang capek apa gimana, kita tuh selalu menyediakan waktu buat anak-anak muda. Of course kita harus ada healthy balance dalam pelayanan dengan keluarga. Itu penting sekali. Dan kita harus menyadari itu. Jadi misalnya kalau memang kita sibuk dengan ada sesuatu, ya kita bilang, bro, sis, nanti aja ya, nanti jam gini, gimana? Oh iya, ya kak, gak apa-apa. You know what I mean? So, it's okay gitu loh. Jadi, just knowing the healthy balance between service, like myself to service to the youth and service to my wife gitu. Karena itu penting. It has to be balanced gitu. Otherwise, kita akan burnt out dan itu. No, you don't want to go there, so Ada satu hal yang kita mau tahu. Tadi ada kata yang menarik, burn out. How you handle? Wah, wow, burn out itu rock bottom ya. It's like jagged edge. Susah berdiri, udah malas berdiri. Udah dengerin nasihat dari beberapa orang, tapi ya bodo amat. Aku pernah ngalamin, and itu sebenarnya salah aku sendiri. Itu salah aku sendiri. I kept serving, tapi aku nggak diisi. Dan buat aku ya, saat kita ibadah itu ada heavenly transaction. When we come and we worship, we're giving to God. But then once we give to God, God gives us His word, and that nourishes our spirit. Itu menyegarkan jiwa kita. Betul. Aku kebanyakan itu giving out, pouring out. Up to a point aku tuh nggak ada bisa pour out lagi. Aku datang ke gereja, malas bangun pagi, ada sama gereja lagi. You know, like melayani di gereja, aku nggak siapin lagu dan dan lain-lain. Band udah minta, tapi udah, you know, and it's hard. It was hard for me to realize that. Gitu. Sampai aku di rumah aku nyembah, air mata keluar. Terus aku merasa tuh, diisi lagi. You know, banyak orang bilang, wah kak covernya keren, aku bisa menyembah dan bla bla bla. Ya puji Tuhan. Tapi kalau aku memang menyembah, itu kalian aku gak mau tahu kalau gue nyembahnya kayak gimana. Aku beriusan, Tuhan. You know, like it, you don't want to see that. Gitu. That's behind closed doors. It's different gitu. Tapi makanya kita harus diisi. Kalau kita burn out, kita harus tahu. Pasti Roh Kudus akan beritahu. Tapi kita harus memang peka. Gitu loh. Makanya kalau tiap ada yang pelayanan, karena kita gereja kecil, aku selalu minta mereka 1 week
throughout the whole month ada break. Harus ada break. Karena kita harus menyadari karena orang-orang mimbar like everyone, the musician itu orangnya very emotional because you know why, they're creative. Yeah. Creative people are very emotional. Yeah. Dan cepat tersentuh hatinya. Feelings. Bisa nyangkut. Like, apa? Aku mainnya kayak gimana? Kamu suka aku mainnya kayak gimana? You know? Jadi kita harus sebagai leader harus tahu, wah ini, we need to know the heart of each musician. Gitu. The way they think gitu. We have to be a step ahead. Ah ini kayaknya udah capek ini. Udah bro, nanti minggu ini kamu break aja. Atau kita jadwalin nanti satu minggu keyboardist break. Minggu itu gak ada keyboardist gitu loh. Bahkan aku sama gitar, terus ada bass dan lain. I'm willing to sacrifice for that. I'm willing to sacrifice for their spiritual health as well. Tentunya semuanya kan harus ambil bagian mereka buat menjaga hubungan sama Tuhan juga kan. Tapi ya kadang-kadang kita harus duduk diam juga. Bisa menyembah Tuhan, bisa ngangkat tangan, bisa mendengar firman Tuhan, diisi lagi, you know what I mean? Jadi, there are different complex scopes in it, tapi ya begitu sih. Dealing with rock bottom is just to be aware of ketinggian kapasitas, where you are at right now, gitu. Itu sih. Ya, itu memang seperti sebuah sindrom. Ya. Ya, yang sedang terjadi di pelayan Tuhan. Mereka melayani Tuhan, tapi mereka tidak mau berdiam diri bersama dengan Tuhan. Iya, exactly. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan. Ini sangat menginspirasi kita dan juga para pendengar nanti yang mendengar dan melihat. Ya. Karena ini penting sekali. Iya. Ini suci. Iya, representasi kerajaan ya. Exactly. Ya. And you are in the forefront of war. Iya. Ini perperangan gitu. Jadi kita harus siap. Kalau nggak siap ya udah. Tingkat apa the jemaat itu pasti nyadar. Pasti wah ini kayaknya. You know what I mean? Like we don't want to be that ambassador. Yeah. You know what I mean? We want to be the faithful servant. Yes. Yeah. Correct. Terus Bro Andy mengingat masa lalu yang ya anak muda banget gitu kan. Hancur berantakan gitu. Setelah pertobatan. Biasanya setan kan gak suka. Berusaha menarik kembali ke kebiasaan lama. Gimana sih caranya Bro Andi? Nahan diri dan... Aku sih puji Tuhan. Aku ada beberapa teman yang masih di... Dunia itu. Teman aku merespek my decision. Aku tidak mau minum lagi. Aku tidak mau clubbing lagi. Aku katakan... I love Jesus. I want to follow Jesus. Tapi mereka agree. You declare it. Okay. I declare to your friend. I'm serving the church. I want to change gitu. Dan mereka setuju. Artinya kayak, "Oh yeah, good for you, man. That's great." You know like they support you. They support me. Nah, itu teman namanya. Kalau ada teman yang ngapain sih lo ke gereja? Banyak apa seperti itu kan nyatanya. Banyak orang seperti itu sekarang. Itu bukan teman. Karena teman tuh selalu nge-support. Walaupun mereka tuh drug dealers and you know they're still lovely people. They still love me gitu as a friend gitu. Pada satu saat mereka tuh lagi berkumpul dan ada beberapa you know stuff there. They knew that I was coming, mereka tuh singkirin semua. Oh yeah. Yeah, because they know I was coming. They respect me and they respect my decision. They respect who I am. Gitu. Itu adalah teman. Aku masih berhubungan sama mereka. Kita ada barbecue dan lain-lain. You know what I mean? Tapi ada yang di situ ngapain lu sana? Terus hubungin. Udahlah, gereja nggak apa-apa. Pagi kan. Nanti lu pulang jam 6 pagi aja. Gitu kan? Langsung. Gereja. Yeah, no. You know what I mean? Like. Yeah. But you know, like, again. I guess my situation was different because I had supportive friends. I had supportive friends who actually from high school, from primary school, they respected me gitu. Dan aku tuh nggak ada tertarik lagi ke dunia itu. Nggak ada lagi. I didn't want that. Because aku tuh udah tahu what I need to do gitu loh. Yeah. Bro, tapi di Surabaya khususnya kasusnya
adik-adik youthku, seringkali mereka bertanya, kok gimana kalau teman-teman yang gak support itu banyak di sekitarku? Mm. Do I have to leave them? Or apa, aku harus keluar tiba-tiba tinggalkan semua teman-temanku itu, yeah, dan hidupnya di gereja, yeah, atau aku tetap harus bangun hubungan sama mereka? Gini ya, like Jesus came, when Jesus come, he didn't come for the saved people. Yeah. Like, he came for everyone gitu. Yeah. Yeah. Dan what I love about Jesus, he knows his boundaries. Yeah. Yeah. Love, when it comes to relationship and love, there's always boundaries. Yeah. Yeah, our relationship with God itu ada boundaries-nya juga. Yeah. Artinya kita tuh enggak mau menyakiti hati Tuhan. Mm-hmm. Pastinya. Seperti aku sama istri saya, ada sesuatu yang aku enggak bisa lakukan lagi karena saya udah menikah. Yeah. Itu masuk boundaries gitu loh. Yeah, yeah. Jadi misalnya kalau ada anak muda yang tanya begitu, ya yeah, what's your boundaries to Jesus? Are these friends encouraging you? Are they encouraging? Are they, yes, are they pushing you forward? Are they holding you back? Gitu. Kamu, I always put the question back to them. Gitu. I never make a decision for them. Yeah, yeah. Oh, you know, I never, yeah, make a decision. I always give them things to think about. Mm-hmm. Jadi menurut kamu, gimana? Kamu bisa lakuin apa? Gitu loh. Yeah. Ini teman-teman kamu, you know, blah 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 gitu. I always ask them a question because I don't make a decision for them. Yeah, yeah. Jesus, yeah, never made a decision for yeah, anyone. He always asked gitu. Yeah, yeah. You know, like he always encouraged to ask gitu loh. Mm-hmm. That's what I love about Jesus. He's such a gentleman gitu. Yeah. You know, he never okay, I'm going to save you and you're going to come with me and live eternity in heaven. Uh-huh. No, he always gives you a decision gitu loh. Yeah. Yeah. And makanya I always just, it's your decision. Karena itu tanggung jawab dia sama Tuhan sebenarnya. It's not me. I'm just here as a coach, as a mentor, yeah, gitu. Yeah. It's your free will. Just give, yeah, him to, yeah, something him or her to think about in that decision. You know. Yes. Yeah. Anak-anak youth juga seperti itu berarti ya. Anak-anak ya. Seharusnya ditantang untuk mereka berpikir. Anak-anak youth ini banyak yang pengen ada jawaban. Yeah. Tapi ada jawaban yang aku gak bisa beri. I can't give it to them. Yeah, yeah. Mm-hmm. I just can give them material to think about. Yeah. And then they'll weigh it on their own. Because if I make the decision for them, then that responsibility is on me. Yeah, yeah, yeah. I don't want that responsibility. Yeah, yeah. I got a baby on the way. Yeah. But yeah, anyway. Luar biasa. Jadi dengan perbincangan ini, kita mendapatkan banyak value yang luar biasa sebenarnya. Yeah. Ya. Mengenai masa depan generasi muda bersama dengan Tuhan. Ya. Yeah. Karena itu, ya Bapak Ibu, apa yang baru saja kita bincangkan, biarlah ini boleh memberkati setiap kita, khususnya untuk pelayanan generasi. Karena kita tahu bahwa generasi milenial ini akan menjadi generasi penerus bangsa, generasi penerus bagi kegerakan Tuhan, generasi penerus bagi gereja Tuhan. Olehnya pada saat ini kita mau sama-sama berdoa ya, untuk generasi kita. Biarlah generasi milenial, generasi muda ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Bapa, terima kasih untuk perbincangan yang luar biasa pada saat ini. Kami berdoa untuk generasi milenial yang ada, generasi muda yang ada. Biarlah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka mengalami perubahan yang datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai Pastor Andi, Pastor Nenes, dan hambamu ini juga, kami percaya Tuhan bisa pakai semua generasi muda yang ada menjadi alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga mereka sadar akan identitas mereka. Mereka hidup bukan dari kata orang, tapi mereka hidup dari apa kata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Jangan lupa like and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.